Maka terjadilah perpindahan tempat. Tahun ini berhasil diraih kembali oleh Lim Siu King. Marilah kita nantikan. King ketika menerima permainan net tadi akan memberikan lob tetapi nyangkut di net dan jatuh di daerah sendiri. Service over sekarang 3-8. Kali ini nyangkut pula di net dan jatuh di daerah sendiri pukulan Prakash Padukone. Tidak berhasil menemukan angka, saudara-saudara. Masih tetap 3. Lim Siu King, 8. Permainan net yang prima sekali dari Lim Siu King tidak berhasil dikembalikan dengan baik. Sehingga sekarang angka bertambah bagi Lim Siu King. 9-3. Mudah-mudahan Lim Siu King keluar sebagai pemenang, saudara-saudara. Jauh sekali, saudara-saudara. 10-3 sekarang. Set ketiga, set yang menentukan. Set pertama, 11-15 untuk keunggulan Prakash Padukone. Kemudian set kedua, Lim Siu King unggul dengan 15-4. Sekarang set ketiga sedang berlangsung pada saat kedudukan 10-3 bagi keunggulan Lim Siu King. Keluar 11-3, saudara-saudara. Ya, 11 bagi Lim Siu King. Oh, ragu-ragu lansman antara masuk dan keluar, akhirnya keluar. 3-11, Prakash yang akan melakukan serve. Ini Lim Siu King yang gagal. Angka bertambah bagi Prakash Padukone. 4-11. Smash tidak berhasil dengan baik dikembalikan oleh Lim Siu King. 5-11. 5-11. Keluar. Service over. 11-5. Lim Siu King sekarang akan melakukan serve. Keluar pukulan Prakash. Dan sekarang 12 bagi Lim Siu King. 5 bagi Prakash Padukone. Kita lihat Prakash. Kali ini smash tidak berhasil dikembalikan oleh Lim Siu King. 5-12. Kembali lagi Lim Siu King dinyatakan salah bergerak sebelum shuttlecock dipukul. 6-12.
drop shot dari Prakash Padukone kita lihat menyangkut di net, jatuh di daerah sendiri. Terlalu rendah. Service over. 12-6. Lim Soo Keng sebelum melakukan serve menghendaki shuttlecock diganti. Sudah diberikan yang baru. Terdik dan baik sekali, gesit sekali saudara-saudara. Lim Soo Keng melancarkan smash pada saat tadi bola tanggung dari Prakash Padukone. Keadaan sekarang saudara-saudara 13-6. Lim Soo Keng unggul. Saudara-saudara, keadaan sekarang adalah 14 match point lawan 6. Keluar, ya saudara-saudara, tanpa diperpanjang lagi. Langsung Lim Soo Keng meraih angka 14. Berakhirlah sudah babak final. Ya kita lihat Cipto Karyadi, San Lego, Tahir Jide, kemudian Suharto Suandinata merangkul Lim Soo Keng yang meraih gelar juara tunggal putra tahun 81. Berarti untuk ketiga kalinya Lim Soo Keng meraih juara tunggal All England 78, 79 dan sekarang 81. Saudara-saudara, dengan demikian Lim Soo Keng berhasil mengambil revans atas Prakash Padukone yang pernah mengalahkannya pada tahun 1980. Saudara-saudara, walaupun mungkin tidak dapat Anda ketahui, penyerahan piala untuk tunggal putra ini akan diberikan oleh Tuan Robertson yang merupakan sponsor dari penyelenggaraan All England ini. Saudara-saudara, sekarang kita nantikan partai berikutnya, yaitu ganda putri, sesudah itu ganda putra, dan yang terakhir adalah ganda campuran. Sementara ini saudara-saudara, kita nantikan acara ganda putri. Ternyata masih diikuti saudara-saudara. Ya, Tuan Robertson, sponsor utama dari penyelenggara All England ini, menyerahkan piala kepada Lim Soo Keng. Dengan kami katakan ini merupakan fakta saudara-saudara, bahwa juara tunggal mendapatkan hadiah sebesar £1,000. Ya, £1,000 untuk tunggal putra. Diabadikan oleh wartawan-wartawan, baik foto maupun tulis, termasuk wartawan-wartawan yang datang dari Indonesia, Kompas, saudara Teddy Asmadi, Sinar Harapan, Supardi, Sukarma dari Poskota, Hustu Aga dari Merdeka, Leo Rungkat dari Swakarya, dan wartawan Pikiran Rakyat Bandung, saudara Warsono Tidara. Lim Soo Keng dengan bangga memegang piala kemenangan. Dan runner-up adalah Prakash Padukone yang kali ini harus menerima kenyataan bahwa Lim Soo Keng jauh lebih unggul daripadanya. Ia pun menerima penghargaan, sedangkan sebagai runner-up menerima £500 dari panitia penyelenggara. Kita harus mengakui saudara-saudara bahwa dua pemain ini merupakan pemain-pemain kaliber dunia. Diabadikan pula oleh BBC di sini yang juga mengcover. Kami tambahkan